Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan selamat beraktivitas tentunya. Sehat selalu, tetap semangat Tur. Baik Sobat Gunku, siang ini kita coba untuk mengupdate tanaman timun ya, bonteng semi F1 yang sudah saya tanam sekitar 25 hari yang lalu. Dan alhamdulillah untuk pertumbuhan lumayan lah, walaupun di musim kemarau ya, sudah tidak ada hujan selama 1 bulan kurang lebih. Oke Lur, tidak berlama-lama, langsung saja yuk kita update atau kita review untuk tanaman timun bin bonteng. Tapi sebelumnya saya putar dulu ya kameranya. Nah ini dia Lur, tanaman timun semi F1, termasuk timun lalap ya, atau timun kecil semi F1 dari Bintang Asia. Usia sudah 25 hari. Untuk pertumbuhan alhamdulillah ya, seperti ini sudah mulai ada yang berbunga. Untuk cuaca panas cetar sama belalang, oteng-oteng juga ada, cuman kurang begitu banyak ya alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti ini terus. Untuk pemupukan belum ya, omong kosong, nggak belum bener, baru PSB sekali. Pupuk omong kosong untuk media tanam atau lahan ini, lahan janda bekas tanam kacang panjang. Ini sedikit nanamnya, cuma satu amplop. Bagi dua ke sana. Karena yang belum terlihat penampakannya, tapi sebetulnya sudah ditanami. Nanti kita ke sana juga. Nah, ini sudah ada yang terkena virus nih. Biasanya ini virus apa namanya ya? Gemini ya, Gemini ya. Tuh. Kalau sudah terkena ini, virus jenis ini katanya sulit untuk diatasi. Mudah-mudahan tidak menyebar ya. Nanti kita coba semprotkan fungisida. Cuaca cukup panas Lur, yuk kita ke sana, kita lihat yang baru berusia 15 hari. Nah seperti ini, mungkin karena panas atau karena kurang pupuk, jadi pertumbuhannya nggak begitu normal ya. Nanti kita akan pulang. Alhamdulillah ya Lur, walaupun cuaca panas, kemarau, pemupukan juga jarang, tapi pertumbuhan lumayan normal lah. Baru lumayan ya Lur, belum maksimal. Katanya sih di musim kemarau harga timun bagus Lur, makanya saya coba aja nanam. Siapa tahu berhasil kan, itu karena produktivitas untuk timun itu sulit di musim kemarau ya, kecuali yang stok airnya banyak. Menang Mak, Bang Rama habis panen terong buat nyayur. Oke Lur, demikian video singkat untuk pengupdatean tanaman timun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.